Ya, lu lupa. Hei! Lu tahu nggak? Lu urusan sama Bang Kadi, tahu nggak lu? Iya, lu. Hah? Iya, bang. Orok, ya, wah, tolong bang, jangan diuruk, bang. Bayar, bayar. Kelabang maksa terus untuk mengguruk ini, bang. Apa? Saya akan lakukan ini, bang. Hey. Apa sih lo? Tentu saya, bang. Bang, lo ngancem gua? Hah? Ngancem gua? Lo gak tau gua siapa gua? Hah? Saya bukan yang ngancem, bang. Terus lo ngapain? Ram gua? Apa-apaan lo? Tolong! Lo mau teriak-teriak kayak gimana juga gak akan ada yang mau datang, tau gak? Ada gua datang nih. Bang! Yang ini Bu ya? Makasih Bu ya. Siapa? Makasih manis. Alhamdulillah, hidup-hidup. Pisang tuh. Jualan tuh di situ. Iya, Bos. Oklahe. Dagang, Pak. Pisang, Bang. Pisang. Dagang. Iya, Hah? Bang. Udah ada izin ya? Masa dagang pisang aja pakai izin sih, Bang? Jualan pisang di sini harus pakai izin. Karena ini jalan punya gua, bukan punya lo. Yaudah, maaf deh, Bang. Saya pergi, Bang. Kalau mau cabut, cabut aja. Pisangnya tinggalin. Ini dagangan saya, Bang. Ini hukuman karena lo nggak tahu ini jalan punya gua. Cabut, cabut. Kalau dagangan saya diambil, Bang. Tarik, 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 tarik. Bang, saya nggak makan, Bang. Bodoh amat. Aduh, gimana sih, Bang? Saya nggak. Udah, dengar nggak lo? Tarik, tarik, seret, seret. Dagangan saya, Bang. Seret, seret, seret. Bang, diambil. Gimana, Bang? Dagangan saya gimana, Bang? Udah, lo. Keluarga saya, Bang, nggak makan, Bang. Ya Allah, Bang. Bang, jadi pergi lo. Lo tau kan tukang pisang goreng yang di pojokan? Tau, Bang. Lo bawa nih pisang, jual ke dia, harganya 2 kali lipat ya. Bilang suruh gua, kalau dia nggak terima, obrak-abrik. Oke, Bang. Ngerti? Oke, siap. Ayo, deh, bang. Oke, Bang. Nggak usah lagi ngeribut, ah. Ini dia. Susah banget sih. Lo sama lo ngapain di sini? Hah? Cabut. Cabut. Udah, kalau gitu saya pamit dulu ya. Apa? Bang, ini ibu Abah sakit asam uratnya kambuh pas pulang sholat jamaah di masjid. Kardi, jangan kasar sama orang yang udah nolongin ibu. Udah lu, astagfirullah. Mak, gue udah nyampe rumah. Mending sekarang lu pergi. Cabut. Tapi kasihan Bu Mela, Bang. Kasihan? Ibu-ibu gua. Rumah-rumah gua. Terserah gua dong. Cabut lo. Bu, mohon maaf. Saya cuma bisa bantu sampai di sini. Cabut. Assalamualaikum. Cabut! Masih drama lo. Bu. Ibu ngapain sih? Hah? Gua salin di sini. Pengen bikin gue emosi. Kenapa? Kamu kesinggung kalau teman preman kamu sekarang udah tobat. Dia sekarang jadi marbot masjid. Si Salim tuh tetep aja busuk. So suci aja dia kayak gitu. Astagfirullah, Kardi. Kamu tuh jangan seujon sama orang. Seharusnya kehidupan Salim itu bisa memotivasi kamu kembali ke jalan yang benar, nak. Emang gue mau kayak dia? Hah? Hidup gue lebih enak. Gue gak mau tuh ngepel masjid, nyapu segala macam. Gak ada duitnya. Bang Ardi! Bang Ardi! Apaan lu berdua? Bang, kita ada teman baru.
Mana apaan? Ruko kosong itu bang, sekarang ditempatin jadi warung bakso bang. Betul, oh yang bang? Kosong? Betul bang, mereka lagi renovasi bang. Dan persiapan pembukaan bang. Ya udah, ini malam biarin mereka renovasi. Besok kalau gak mau bayar, hancurin. Oke, siap bang. Oke, ya kan? Siap. Udah, besok ya, sekarang lu cabut lu. Oke, emang ya. Besok ya. Siap bang. Masuk ya. Naik, dengar nggak? Pergi. Ada apa ini, Bu? Siapa itu? Kamu kenal nggak, Nak? Pergi. Oh, yang punya warung mana nih? Oi, gue pecah-pecahin nih. Ada apa ya? Siapa yang punya warung mesin? Saya yang punya. Kenapa? Nggak kenal gue kan? Gue Kardi. Gue yang megang lahan ini semua. Dari sana apa sana? Kalau mau buka usaha di sini, bayar 2 juta ke gue. 2 juta? Aturan dari mana itu? Saya nggak pernah dengar. Bu, maaf Bu, saya mau bicara Bu. Ya, itu. Kasih tahu. Kasih tahu siapa gua. Bu, mendingan Bu bayar aja deh. Dia itu kepala preman. Daripada nanti warung Ibu dihancurin sama dia. Ruko yang di sana aja dirusak karena gak bayar, Bu. Udah, Bu, bayar aja. Laras takut kalau mereka sampai bikin ribut dan malah nyakitin kita. Tapi, Nak, masa kita harus tunduk sama preman kayak gitu? Yang penting usaha kita berjalan dulu, Bu. Semua uang kita udah kita pakai buat modal warung bakso ini. Nanti kalau kita berhasil, kita pindah dari sini, Bu. Eh, lama amat baksonya. Mau bayar gak? Mau ngobrol terus sama gue berantakin nih. Bayar dong. Saya bayar. Tapi tolong ya, jangan bikin keributan di sini. Dari mana bayar? Ya, tunggu sebentar. Ini 2 juta. Nah, bagus. Nanti anak buah gua ada yang jaga di sini, ya. Gua jaga parkir. Biar aman. Oke? Iya. Makasih ya. Udah, yuk. Cair dong. Mas Salim, saya duluan ya. Oh iya, Bang Aris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Bang Kevin. Iya. Salim. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, kami mau membicarakan soal kelakuannya si Kardi. Kayaknya si Kardi sama anak buahnya udah merajalela, Bang. Kami udah nggak bisa menghadapinya lagi. Iya, Bang. Tolongin kami, Bang. Kalau bisa, Abang nasihatin dia. Karena kami tahu Abang dulu bersahabat dengan Bang Kardi. Siapa tahu kalau Abang yang bilang kan dia mau mendengarkan, Bang. Betul, Bang. Ya, insya Allah nanti saya akan bicara dengan Bang Kardi. Tapi bapak-bapak tahu sendiri kan, hubungan saya dengan Bang Kardi akhir-akhir ini memang lagi kurang baik. Tolong ya, Bang. Kami sangat berharap sama Abang. Iya, Pak. Insya Allah. Kalau begitu, permisi ya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hidayah Allah yang datang padaku juga bisa diterima oleh Bang Kardi. Ya Allah, aku benar-benar ingin tobat. Gue yakin, Bang. Di dalam sono banyak cewek cantik, Bang. Ah, gak percaya gue. Oh, Bang. Permisi ya Bang, mau ambil motor. Oh ini motornya? Iya. Oh, mau langsung pulang? Iya, permisi ya. Kalau nongkrong dulu sama Abang boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh. Permisi dong. Kalau gitu, Abang mau turun dari motor ini. Terus?
Tapi minta nomor telepon ya. Sorry ya bang ya, gue bukan cewek gampangan tuh. Gimana nih bu, kasihan mbak itu. Tahu tuh, katanya mau jaga keamanan, malah bikin ribut di sini. Oh ya. Ajak baik-baik malah ngelunjak lu ya. Lo ngapain yang marah bang? Ini kan motor-motor gua. Ya lu gak tahu siapa gua? Gak tahu. Gua kasih tahu lo ya sekarang siapa gua ya. Bang Kardi! Wah. Astagfirullahaladzim Bang Kardi. Wanita itu harusnya dilindungi bang, bukan digangguin kayak gini. Lo ngapain lu di sini? Hah? Jangan kira dulu kita temenan, sekarang lu bisa seenak ya sama gua ya. Pakai baju kayak gini lagi, kopi ya, kayak ustad. Silakan bang, silakan abang hina saya sepuasnya. Tapi bang, wanita ini nggak bersalah. Biarinlah bang, siapa tahu dia mau pulang. Banyak banget bu. Astagfirullahaladzim. Bang, bang, Sari, bang, Sari. Astagfirullah, Bang Kardi. Lu pergi. Bukan dosa lu, Pak. Pergi. Bang. Bangun, Bang. Apa? Stroke, dokter? Iya, Pak. Ada pembuluh darah yang pecah. Karena tekanan darah yang terlalu tinggi. Astagfirullahaladzim. Dokter, apa Bang Kardi bisa sembuh seperti sedia kala? Itu membutuhkan terapi, Pak. Tapi, insya Allah ada harapan. Insya Allah. Kalau Bang Kardi sakit, siapa yang gantiin bos kita? Iya, iya. Selalu menutupan ya. Kenapa lu gue? Bantuin gue! Bantuin! Sakit, Bang. Gue kenapa nih? Abang kata dokter terkena stroke ringan, Bang. Semua gara-gara lu nih! Bang Kardi sabar. Bang Kardi tekanan darahnya sedang tinggi sekarang. Tolong. Pak Kardi harus dirawat, Pak. Diam. Bang Kardi butuh perawatan. Diam. Bang Kardi harus dirawat. Dokter maaf, saya izin sebentar. Ya, silakan, Pak. Mas. Kardi, kamu kenapa? Berisik mas, alhamdulillah. Anak saya kenapa? Kata dokter, stroke ringan bu. Astagfirullah, Kardi, umur segini kamu udah kena stroke ringan. Berisik, lapor. Makan lor. Ya. Kalian boleh pulang, biar saya yang merawat Kardi. Baik, Bu. Bang, kami permisi pulang, Bang. Semoga lekas sembuh, Bang. Halo. Sampai ngeliatin gua sembuh, gua habisin langsung. Tenang aja, Bang. Jangan khawatir, Bang. Kita tetap setia sama Abang. Cepat sembuh bang ya. Dan ibu buatkan makanan. Sud. Ya, tunggu sebentar. Ibu buatkan. Israel datang memanggil jasad.
terbujur di pembaringan bila Israel